kita kan, akak belakang. Bukan akak-akak belakang tu, kamu sekali ya. Akak-akak belakang, yang ni depan, tu belakang. Kan, jaga-jaga eh. Jadilah muslimah yang solehah eh. Okey. Dah bawa masuk surga, dah masuk surga neraka keluar. Sebelum dah dibalik, Nabi diberi hadiah oleh Allah SWT. Apa dia? Perintah solat 50 waktu. Nabi terima lah. Nabi bawa balik boleh-boleh. Sampai ke Nabi turun balik untuk mutahar. Sampai pada balik kena Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tanya Nabi, semua macam mana jumpa Allah? Alhamdulillah, semua baik. Lepas tu sampai pada Musa. Musa ni tanya juga, tapi tanya bertanya dia sinis. Macam Perry. Ajar Muhammad, kita jumpa Allah, okey ya? Muka pun berong. Pasal Nabi Musa ni teringin nak tengok Allah, tapi tak dapat. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan, dibawa, diberi peluang melihat Allah, bertemu Allah, milih Allah, tak minta pun. Beza dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanyalah, ajar jumpa Allah tadi okey ya? Okey je. Apa hadiah yang dibawa pulang? Takkan tak ada apa-apa, kosong je. Ada yang besar. Apa dia? Perintah soal 50 tu. Banyak sangat tu. Kamu tengok kamu. Kamu tengok aku. Kamu tu kecil keding. Kamu tengok aku besar mana? Kamu dapat 50 tu. Aku besar je. Aku dapat 2 waktu sebayang. Aku tak lipat. Kamu yang kecil keding ni 50 tu. Pergilah minta kuang yang Allah Ta'ala. Minta diskaun. Nabi ulang 5 kali tu. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Nabi Musa tanya, berapa lagi tinggal baki? 5. Tu pun banyak. Kamu minta lah, kalau boleh tak payah langsung. Tu saya cakap bukan, Nabi Musa cakap. Minta kuang ni. Kata Nabi, segatlah Musa nak minta Allah. Segatlah, dah 9 kali boleh ulang. Tebal muka. Muka aku tebal. Maka suara dari langit mengatakan, ya Muhammad, setiap solat yang kamu kerjakan di waktu itu, pahalanya sama dengan 10 waktu solat yang asal. Maknanya kalau kita sembahyang di waktu, dia dapat pahala 50 solat yang asal. Maka Nabi pun turun. Turun ikut balik tadi kan. Turun balik tu. Sampai ke Kubah Sahara. Bawa Masjid Al-Aqsa. Ya, bawa Masjid Al-Aqsa. Lepas tu naik buruk balik. Balik ke Mekah. Dan dikatakan Nabi SAW dalam riwayat dia memintas Qabilah berunta. Sehingga seekor unta yang dipintas itu tergelincir lalu patah kaki dia. Dia kerana terkejut melihat buruk yang super laju tu. Dan Nabi SAW sampai ke Masjid Haram sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi sampai. Sebelum subuh Nabi sampai. Nabi sampai. Jadi Nabi sampai subuh tu, lepas subuh tu Nabi sampai tu, jadi Nabi macam macam Nabi menung lebih tepi Kaabah. Tapi Nabi menung kerana apa? Macam mana aku nak cerita pada orang Mekah kisah aku ni? Orang-orang nak percaya ke tak? Nabi menung je. Seponyong-ponyong. Lalulah Abu Jahal. Abu Jahal lalu. Hai Muhammad. Hai Mat, menung ni tepi Kaabah apa eh? Tak adalah Abu Jahal. Aku tengah mikir ni. Tengah mikir. Nak cerita pengalaman aku malam tadi. Apa dia? Abu Lahab tanya. Malam tadi aku dibawa berjalan dari Masjid Haram ni ke Masjid Al-Aqsa. Lepas tu naik ke langit menghadap Allah. Turun balik. Balik ke Masjid Al-Aqsa. Balik ke sini. Sebelum subuh dia sampai. Kamu kata malam tadi kau bergerak, suruh-suruh kamu sampai. Kau pergi betul ni Muhammad? Betul. Abu Lahab, Abu Jahal. Ini pengalaman aku. Betul ni. Bukan cobaan. Ini betul-betul kejadian. Kalau kau panggil semua makan dan kamu ceritakan kepada mereka kisah kamu ni, kamu sama cerita tak? Boleh juga. Kalau panggil semua mereka, aku pun kena cerita benda ni. Pengalaman aku ni. Maka pula Abu Jahal pun buka cana. Wah, sekalian orang Mekah. Mari, 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 mari
Mari mari mari mari mari mari mari hoi. Mari 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 hoi. Semua kamu kita semua berkumpul sini di Masjid Haram ni mendengar kebohongan Muhammad yang kini lagi sensasi. Habis kok ramai. Padahal pelik Nabi duduk tengah-tengah dia. Nabi bercerita. Cerita. Ada pula orang ganda yang dulu tanya, "Ya Muhammad, tadi kamu kata kamu singgah di Al-Aqsa kan?" Ha, betul je kan, tuan. Boleh tak kamu ceritakan berapa tingkap, berapa lampu, berapa kipas, berapa aircon? Bodoh tak bodoh? Zaman tu ada aircon, ustaz tambah je. Masjid Haram ada aircon kan? Masjid Nabi ada aircon kan? Tak boleh jawab aircon. Contohnya, boleh tak cerita pada aku? Boleh tak cerita pada aku berapa aircon? Berapa aircon? Berapa tingkap, berapa pintu, berapa... Berapa aircon, berapa pintu, berapa... Macam mana rupa bijak besar? Nabi blank sekejap. So Nabi, semayang yang bijak besar, Nabi tak perhati pun keliling tu. Maka dengan takdir Allah, Allah Ta'ala buat satu skrin besar depan Nabi. Satu skrin, giant skrin depan Nabi. Dia gambar bijak besar. Semua angle semua ada. Nabi pun cerita. Masjid Al-Aqsa tadi begini. Ha, betul lah kamu datang di Masjid Al-Aqsa. Itulah rupa dia. Memang betul lah kamu cerita. Maka tak ada siapa yang dapat mempertikaikan cerita Nabi SAW. Tetapi ada tiga jenis golongan. Yang pertama, golongan yang membenarkan. Terus, yang tak ada tanya dah. Antara yang saya bakat sedih berdoa tu. Yang kedua, golongan yang mau memuji Nabi SAW. Itu dia tadi. Dia tak percaya, tapi dia saja nak test Nabi. Dan golongan yang ketiga, golongan yang mempersendakan Nabi SAW. Sudahlah, kalau dah umat gila tu, gila juga. Ceritalah macam mana tu. Kami tak percaya. Kamu pada reka lah. Nampak? Jadi, itulah golongan yang timbul apabila Nabi menceritakan kisah Al-Isra wal Mi'raj. Tapi kebanyakan sahabat Nabi percaya kepada cerita Nabi, termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka habislah cerita Al-Isra wal Mi'raj. 6 bulan selepas itu Nabi pun berhijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Wallahu rasuluhu a'lam. Jadi akhir sekali, kesimpulan dari kisah Al-Isra wal Mi'raj apa dia? Adalah satu bukti kebesaran, kekuasaan dan kehebatan Allah SWT. Itu dia proses Al-Mi'raj. Yang kedua apa? Isra wal Mi'raj adalah proses salingan Allah Taala untuk membezakan antara orang beriman dan orang kufur. Waktu itu. Jadi tahulah bahawa Nabi SAW pada waktu itu siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang iman dia iman plastik dia. Tak ada makna. Yang ketiga, watak-watak manusia tadi diperlihatkan oleh Nabi SAW dan manusia yang sama Allah awal wajar yang baik iktibar. Jangan jadi macam golongan yang dicerita tadi, yang hantu kepala, makan daging busuk. Jangan ikut golongan tu. Allah malam. Kalau nak ikut golongan yang tanam padi tu, itu boleh. Akal tak memiliki sebarang peranan dalam menilai benar ataupun palsu peristiwa Isra Mi'raj, melainkan sekadar untuk mengambil iktibar dan pengajaran. Peristiwa tu kalau kita fikir dengan akal kita tak masuk akal tu. Yang kita nak ialah mengambil pengajaran. Penyebab selama waktu satu benda penting yang menghubungkan antara Allah dengan hambanya dapat Tuhan yang dapat Tuhan semayang adalah kemuncak peristiwa Isra Mi'raj. Itu dia. Satu benda yang sampai kepada kita daripada peristiwa Isra Mi'raj ialah kewajipan solat fardu lima waktu. Itu dia.